ya. Roger, sebelumnya selamat atas kelahiran keduanya. Terima kasih semuanya. Sedikit doanya juga atas support selama ini. Ini perwakilan dari aku aja ya, soalnya kayaknya masih istirahat. Begadang mulu tuh. Mungkin sedikit diceritain prosesnya seperti apa sih? Prosesnya lancar sih. Tanggal 22 April kemarin pagi anak aku dan Cika yang kedua itu lahir di kelamin laki-laki namanya Jorel, Candy dan Larsa. Ya, alhamdulillah semua berjalan lancar, ibu dan anak selamat, sehat. Setelah beberapa hari ini berat badan baby juga bertambah. Ini agak beda sih sama Cakil, yang ini begitu lahir kayaknya senyum-senyum terus, lucu banget sih. Untuk arti namanya sendiri? Kenapa? Arti namanya sendiri tadi? Arti dari namanya sendiri? Aduh, masih mesti nyontek. Panjang bukan? Mungkin bisa dilihat sendiri nanti ya, Joel, Kenji, dan Marta. Mungkin itu prosesnya seperti apa? Dari jam berapa? Proses kelahirannya sendiri itu dari subuh ya, dari subuh. Nggak ada hambatan sih, lancar. Ucapin terima kasih juga pastinya kepada rumah sakit Umum Bunda, kepada pihak dokter juga, para perawat yang udah sangat peduli banget, yang udah membantu kelahiran anak saya. Prosesnya apa? Prosesnya kemarin sesar karena jaraknya itu dekat banget sama Syakil kan. Jadi pilihannya hanya sesar aja. Beratnya berapa sih? Berat aja. Kemarin beratnya 3 kilo, panjangnya 48. Sekarang kondisi Jurnalista sendiri seperti apa? Kondisinya terus sehat. Melahirkan. Kondisinya sehat, tapi pastinya capek banget ya, namanya juga habis lahiran kan. Itu proses yang nggak mudah juga ya. Untuk badan seorang wanita gitu kan, selama proses melahirkan itu. Jadi sekarang ini masih istirahat aja, masih mulai tenaga juga. Sebelum lahiran itu trimester terakhir tuh udah begadang mulu kan, perutnya udah gede, udah susah tidur. Terus akhirnya pas setelah lahiran tambah lagi harus begadang terus karena baby warm itu setiap 2 jam sampai 3 jam tuh harus dibangunin, kasih susu. Jadi orang tuanya begadang lah ya, menemani proses persalinan juga mungkin. Pertama ada perbedaan nggak dari yang pertama? Perbedaan dari yang pertama dan kedua, prosesnya lebih sulit sih. Terancam juga sih, nggak ada perbedaan waktu juga, nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Untuk prosesnya sendiri mungkin bisa lihat di Instagram kita. Bang Roger, untuk nama sendiri kan sebelumnya sempat bingung tuh mau menentukan nama. Ini iya, menentukan nama tuh dari berdua kah, atau katanya sempat mau sayembara juga ke netizen gitu? Wah, yang rame deh pokoknya. Soalnya bingung banget. Udah dari usia kandungan berapa bulan gitu udah mulai nyari-nyari nama. Tapi kan yang namanya nama untuk anak kan kita mesti yang kayak stok di hati gitu. Kayak kemarin Ruben aja dia sampai baca buku 6 atau 8 buku gitu, gak nemu-nemu. Nah, kalau Bang Roger sendiri gimana? Akhirnya kemarin ini kalau aku ketemu yang suka, Cikanya kurang suka. Kalau Cikanya suka, akunya kurang suka. Jadi masih nego-nego terus kemarin. Sampai akhirnya pas mau lahiran, voting. Kita voting. Akhirnya jadinya ke Jorel, Kenji, dan Mas. Ini kan jaraknya sama anak pertama kan deket ya. Mungkin gimana memperkenalkan adiknya supaya nggak cemburu? Karena masih kecil ya, belum nyampe 2 tahun. Cakil kalau cemburu sih mungkin belum ngerti cemburu kali ya. Cuma masih waktu pertama kali ketemu kemarin bingung gitu, siapa nih? Tiba-tiba ada orang baru dalam hidup gua gitu kan.
sih menarik, maksudnya ya mungkin karena Syakil juga kemarin anak pandemi gitu ya. Akhirnya saat pandemi jadinya kayak butuh teman gitu kan, jadi begitu ngeliat ada temennya sendiri gitu, dia seneng banget. Udah ada obrolan pembagian tugas mungkin nih? Pembagian tugas? Oh itu udah otomatis. Otomatis harus bagi tugas. Karena saat si ibunya harus pemulihan juga, harus menyusui juga, ya otomatis ya suaminya harus menghandle yang lainnya. Tapi keluarga susah gak sih mas membagi waktu antara keduanya? Kan ya Syakil juga masih sangat kecil. Bagi waktu, palingan ya aku lebih fokus ke Syakil kali ya. Aku bisa ajak dia pergi-pergi, udah bisa ajak dia playground, main-main. Mamanya jadi bisa konsen full mengurus Yorel. Kalau keluarga sendiri sudah? Keluarga? Cika kan di... Mama ada. Mama Cika ada di sini. Nginep. Persiapan di rumah seperti apa? Kenapa? Persiapan.